بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله على نعم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وَمَوَانَهِ ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد Ingersanipun poro alim, poro yai, poro babak, poro ibu, sedera ingkang dan sahabat lemuli agen Ngaturakan syukur inggersanipun Allah Ta'ala Binten-binten kenikmatan ingkang sampun lumepir datang ke panjenengan sami Mugi-mugi kanti kenikmatanipun Allah Ta'ala Kulo panjenengan sami tan sah rub, datang Allah Subhanahu Wa Taala dan sedang tenamal kesayinan pun kulo jenengan sami tan satipun pun tampil Allah Taala amin ya robbal alamin monggo nerusaken ngaji kitab nasoyul libat Bismillahirrahmanirrahim wal makalah tul Otai pengendikan makola ingkang kaping limo An Abi ini sitik, Sangking Abu Bakar Asidik Rodhya muga-muga ngeridani Sobo Allahu Allah Anhu Maring Sahabat Abu Bakar asitik. Anahu iku setuhune Abu Bakar asitik, Kola iku dawuh Sopo Abu Bakar asitik. Ola ipun dawuh arbaatun tamamuha bi arbaatin Arbaatun utawi perkara papat minal khisali sangking pira-pira tingkah Iku tamamuha kesempurnane arbaah kesempurnaane papat bi kelawan perkara papat minal umuri sangking pira-pira perkara Dadosé Abu Bakar sampun ngendika ana perkara papat isa luwih sampurna sebab nglakoni patang perkara. Ana perkara papat isa sampurna perkara papat iki sebab ditambahi papat malih. Noponiku tama sholati bisa jeda tayis sahwi Utawi kesempurnaanipun salat bisa jeda tayis sahwi Kelawan sujud lorone sahwi Gimana kok sujud sahwi Hina wujud disababi sujud ing dalem nalikane wujute sebab sujud melakukan sujud sahwi karena ada sebab contone kana kalil qauli an mahalli kaya pindah rukun sing bangsa qauli an sangking saking panggonane napa niki kaul Wadzalika imma ayyaku na utawi mengkono-mengkono nakel utawa pindah imma ayyaku iku nyentok ana apa an almangkulu kang den pindah iku rukunan rukun utawa aw utawa sunnah abaat auhaiatan utawa sunnah hayat Farukun mongko utawi rukun ya iku sujud sapa wong sujud sahwi linak lihi maring mindah rukun mutlakon kelawan mutlak, mutlak. Wal badu utawi sunah ab'ad ing kana lamun ana apa sunah ab'ad tasahudan awal iku tasahud awal kadzalika kaya mengkono mengkono kaul amal kunut anapun utawi kunut fa mongko lamun ngelih utawa pindah sapa wong ing kunut bikasti kelawan jarak sajada mongko sujud sapa wong au bikasti dzikiri fala utawa nejo dikir sapa wong fala mongko ora sujud sahwi Wal hay'atu tawisunah hay'at la yasjudu sujud sapa wong liha maring pindah sunah hay'at ila surati kecuali surat kada kaya mengkono mengkono madkur afa maidayi sapa kita Ahmad An-Nahrawi Imam Ahmad An-Nahrawi. Bon kula jelasaken. Kersani. paham. Dadose ngeten nggih. Salat sing kula panjenengan sami lampahi niku anggadayi tigang aktivitas utawi tigang perkawis utawi tiga masalah. Sing pertama inggih menika rukun utawa wajib wajipe salatruk salat sing nomor kali inggih menika nglampai sunnah sing sunnah sing siji sing sejen, sing jenenge sunnah aba'at -ab. sing nomor telu inggih menika sunnah hayat jadi ana wajib ono sunnah abab ono sunnah hayat niki sing biasane tiang salat ngelampai pinten-pinten perkawis niki lah sing wajib niku nopo siji niat kalau tidak ada niat di dalam menjalankan salat maka batal tidak sah La niat niki muketaronan bi takbir bareng dengan takbir. Takbir niku nopo? Lesane kedah muni lafadz Allahu Akbar. Takbir niku mboten ngangkat tangan. Ngangkat tangan niki sunnah. Sing dimaksud takbir Lisan muni Allahu Akbar. Sing jenenge muni minimal kupinge dhewe niki mirengaken. Ora usah nak takbir iku jenengan batin, paham Hai Meskipun jenengan kesele kaya apa, saya yo opo nali takbir bir ojo jenengan batin hmm, uraule. kudu lirih minimal telinganya sendiri mendengar takbir kita Allahu Allah, Akbar oh ngedengar mendengar <tuh>, orang orang kerungu belas nah, Niki takbir Niki wajib dengan tidak ada niat, lah niat teh, niat muni niat akbar wo 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 tiga ranking ranking niat solat wajib ranking ranking salat sunnah mutlak. Ha nah, niki kedah panjenengan sumrepi. Lah wong nalika salat wajib azuhur, asar, maghrib, isak, subuh ketika dia niat ngrentekno ning atine maka tiga lafat ini harus napa? No arus dikrentakno ning atine ketika takbir napa tiga lafaz niki usolli siji fardhos loro subhi telu niki kudu napa kudu mlaku ning gone ni atine sret usolli fardhos subhi niki kudu napa kudu kemrentak ning gone ni atine bersamaan lesane ngungel Allahu Akbar niki wajib nge tiga niki niki sholat wajib usolli fardul duhri telu usolli fardhol asri telu usolli fardhol maghribi telu usolli fardhol isai telu niki niki sholat wajib Sing salat sunnah mau loro tok. Loro tok. Nopo? Salat duha, usolli ad-duha. Niku saged. Tahjud, usolli tahajjudi. Salat tarawih, usolli tarawihi. Salat sunah-sunah niku loro. Tapi nek salat mutlak jenengan eh aku kok sedeh ca ati kok gak tenang kepengin mara masjid kepengin salat salat napa salat mutlak rong rokaat niki mau siji tok niate napa usolli bar nggih <laughs> usolita wis pokoke salat sunah kepengin aku takarrub nang Allah kepengin aku berdekat dengan Allah wis aku ora salat duha ora salat apa opo Aku kepengin salat telak Niki jenenge apa salat mutlak? Jenengan mak ngungel niat usholli tho niku sah, okay. Tapi nak wajib, kulo mau sholli fardhu Terus nak sunah, usholli adzhuha, usholli hajati, usholli tahajudi. Nak salat telak Kepingin jenengan takarrub eh hatiku kepingin sholat awakku kepingin sholat usolli tok ini niki wajib ini hey, ki ini nah, beda dengan imam-imam lainnya kalau madhab kita imam as syafi'i niat harus dibarengkan dengan membaca takbir nopo takbir ngungel Allahu Akbar ini niki. sing Noah sing wajib ketika melakukan so, sholat. Sing nomor kali mau fatihah. Gak usah kabiro nopo sah pak sah. Banget cepeti. Tentai ini konsolnya ada persepsi. Si ini tak sholat sediluk kok sholatku tambah ini saya, saya, aku tak sholat sedih lo. Oh, sholat enggak sedih loh, aduh, lanar suhu itu tak sholat sedih, sedih loh, sedih loh, tak sholat, enggak, enggak, tapi enggak, 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 jenengan enggak, enggak, bismillahirrahmanirrahim enggak, 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 ini kok cepet-cepetan jenengan tambahi kulhu ya luwe apik tambahi anas ya luwe a apik gini, gini jadi sing kulo jenengan sami kedanyu merepi niat terus al-fatihah terus ruku sujud iktidal semua bacaannya adalah sunnah muakadah jenengan lampai lebih bagus langkung bagus Dini kau gak apal sami Allah liman hamidah Dini kau gak apal Rabbi Firli warhamni Dini meskipun jenengan apal tidak melafatkan Maka sholatnya tetap sah Oke okay. Pelangannya sholat terawih Ini kudun jenengan ngerti rahasia imam Lagi Rabbi Firli warhamni wajibu warfani Sujud menaimami Imamnya Gitu ini ku imam biasanya gak mau coro bing firli <gibarat> langsung jungkar juga. tapi imam ngerti no ilmu ilmu ngilmu, ngilmu nih nih matur ngoten atahiyatul jenenge tahiyat akhir niki sing wajib sedangkan tahiyat awal niku sunnah yaitu yang kita lakukan pada rokaat kedua duhur pamane dhuwur patang rakaat kok terus ngwadek ora ana pertama sah karena tahiyaatul pertama adalah sunnah sing wajib niku tahiyaat akhir bacaan apa tahiyaat apa akhir at-tahiyaatul mubarokatus sholawatut thayyibaturillah Assalamualaikum warahmatullahi nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi alaihi wa tilai sholihin ilaha illawa wa asyadu anna muhammad rasulullah ini jadi takhiyat akhir Tapi wajib ditambahi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Matun ngoten kok ono sholawat ibrahimiyah kama sholaita Niki sunnah mu'akadah kok jenengan kok pas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung salam mergo kepingin ngentut aku nak ngempet ngentut mesti wis kama solaita wis tut jenengan wis bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salam pun sah sholati karena duwe udur udur apa pas sholat dandangi gosong ibu-ibu lu gosong gak usah kama solaita nge sholawat Seng lanang ngono tamu cakut takbiratul ikhram kok tamu ini dablek tira assalamualaikum terus dan dengan putus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salam ni kue kafa nyukup nyukupi nggih niki wajib so sholat Terus sing enten sunnah abu'at kali sunnah abu'at Apa sunnah hai'at Sunnah abu'at Niki nak jenengan tinggal baik itu lupa maupun sengaja jenengan kudu menyempurnakan dengan sujud sahwi. Niki sing jenenge sunnah abad Waduh, aku lali cah. Tetep sah solati. Jenengan nambeli sujud sahwi, Pak. Nak gak sujud sahwi, piye? Apakah sah sholatnya tetap sah cuman nambeli cuman nopo nambahi beno nopo beno kita tebus dengan sujud sawi iki sing sunah abu -ab. sing sunah hayat mboten usah sujud sawi cuman di perbarui di kemudian sholat di kemudian eh aku wingi lali Wih ini kurang ke? niki kedah jenengan lampai lah sunnah sing mensunahkan kita untuk sujud sahwi ini kuno pemawon mawon siji umpami nyuwun sewu jenengan sing biasa nih kunut ternyata ngelencer utawa safar utawa lelungan ninggoni masjid kelaten bama ini. ternyata imamnya buatan kunut Nggih, jenengan ya aja napa ya aja ndableg kunut, nggih, tetep mangikuti imam. Suwale nek imame kunut, jenengan mboten kunut. nak dadi makmum sing apik kudu manut pimpinan. yo kudu melu kunut senajan jenengan ora nganggo kunut. Paham nggih? Wong dedongane no, Allahummahdina fiman tait liyalihane amin malah ki hambae meneng berarti ndekne no menentang karo imam meniki jenenge makmum sing ra duwe akhlak nyuwun imam kan harus ditaati lho kenapa imam rukuk dia ikut rukuk imam sujud dia ikut sujud lo dikala imam awu madini kok dene kok ora ikut imam lah dene terus imam apa makmume ikut imam sopo paham nggih lan iki meskipun jenengan nggih punya adab sing biasane kunut ternyata jenengan subuh ning goni masjid lain orang nganggo kunut jenengan ya kunut menghormati dene kok jenengan boten kunut bagi kita punya ilmu imamnya salam jenengan nojo salam tambahi sujud sahwi paham ya tambahin sujud sahwi dua kak dua kali subhanam allayana muwala yasuh subhanam allayana muwala yasuh peng telu ya pohon mantan ku lagi salam Loh, ini ada pada be Lakunut nah, niku jenenge sunnah abad ab. Biasanya nak sunnah abad niku pergawian pak. Nak sunnah hayat niku ucapan. Gih paham gih. Nak sunnah abad iku biasane gerakan. Nak sunnah hayat iku biasane uca ucapan. Terus yang sunnah abad melewau tasahud awal. denengan kuwe pengin pauwipis nggih ngudak benobar wis kebelet sebab wong iku nak ngempet pipis mesti metu mesti beser wis ngeti watake aku ngerti watakku aku nak ngempet iku mesti metu akhirnya salate dhuwur ngwadeg terus sing rakaat kedua sebenarnya at pada padar awal ngwadeg terus njambake tapi njambake nopo meskipun dia menjarak atau menjarak menyengaja maka dia boleh menambahi sujud sahwi sebelum salam sakwuse inna kahamidum majid niku okay. terus meni dan okay. dengan Aba'at nopo niki dudu -du -e wao nggih sing ab'ad niku sing sunah ab'ad sing sunah haiat kabira mboten sa sujud sahwi sing sunah ab'ad mau dianjurkan sujud sahwi dene kok jenengan meninggalkan ucapan kados meninggalkan kabira terus ora maca guluh ora maca anas maka tidak perlu sujud sahwi terus ora moco walau dhalin amin Dan dengan menengahi ramuni amin tidak perlu sujud sahwi karena itu sunnah hai at jenengan gak moco ta'awud a'udhu minas rojim gak usah sujud sah sahwi Terus mleng. Takbir tenggene salat niku wonten kalih. Sing siji takbir wajib, sing nomor loro takbir sunnah Apa takbir wajib? Allahu Akbar, takbiratul ihram niku wajib. Tidak boleh digantikan Allahu A'dhom, gak boleh. Allahu Jalal Allahu somat mamani. tidak boleh kudu Allahu Akbar. Ngeni niki, niki wajib. Lupa nak sujud Allahu Akbar. Arep i'tidal sami Allah liman hamidah. Arep sud, are, arep bangkit dari sujud Allahu Akbar. Iki jenenge takbir intiqal. Napa? Takbir intiqal. kok seandainya jenengan saya es menengai aku pokoknya gruda geruduk jungkar jungkir menengai yoramuni allahu akbar yoramuni sami allahu liman hamida hmm. Hmm. Tuh, ini kisah karena itu takbir intikol yang penting jenengan takbiratul ikhrami wau kudu diunek diunek ini bun. ini ini sunnah sunnah tidak perlu napa no, melakukan sujud sah, sahwi ye, niki. ini Nah niki. Lah jare niki, jare salat iku iso sempurna. Eh jenenge menungso iku lali nak lali tambah na no sujud sa, sahwi nggih sakdurunge salam sakwise at-tahiyatul sujud ta sujud sahwi sebab iku iso menyempurnakan salatmu tatah karepku yo kepengin pe sujud sahwi laliane yo wis lali ora sah sujud sawi wonglah wong lali sala sah sah mawon ye. tapi yamboen sempurna nilaie se 10uh ya paling ngo untuk sang,5mbo sang koma siji karena meninggalkan sujud sawi Mbun niiku si pertama sing nomor kali wa tamamu shumi utawi kesempurnaaning poso Aisyamu somo ramadhan tegese poso ramadhan bisa bisa zakatul fitri iku kelawan zakat fitrah alawu eh qolahu ta'ala qoladawu saba Allahu Allah taala wa alal ladina yutiquna hu fityatun tu'amum sik nomor kali posa ramadhan bagi orang yang sudah melakukannya terus ana luwihan rezeki luweyan bahan pokok kanggo mangan sesuk eh kanggo mangan sesuk Roto-roto keluarga iki sedina godok beras niki sekilo mama nih. Lu ternyata jenengan luweh songko sekilo dadak duwe 10 kilo. Maka jenengan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Saiki sopo pak sing omayorano beras utawa duit sing kanggo nempur 10 kilo rata-rata nggih kagungan makane kudu Nopo zakat fitrah sakwuse poso Ramadan bagi yang mampu melakukan zakat fitrah nak jenengan zakat fitrah alhamdulillah nggih cara amale langsung sempurna dipun tampi dening Allah Dine kok jenengan mampu gak zakat fitrah. Senengane kok njaluk wae padahal ning omah beras numpuk-numpuk. Iku jenenge ora fakir miskin, Pak. Ngaku-ngaku fakir miskin. Lho saiki dalil apa secara teori kan Nak ana kanggo mangan sesuk kok ana luweyan, i wong iku wis dikkenakno kewajiban zakat fitrah. Senajan njenjen posisi njaluk-njaluk tapi ning omah berhasil numpuk hasil jaluan ya tetep zakat fitrah. Nggih. Okay. kesempurnaan zakat fitrah niki napa no kula njenengan digawe napa no digawe sempurna napane poso Posoni na bo zakat fitrai ganjarane pahalane poso gandul gandul eh gandul gandul piye yo ora sempurna nggih eh? urung iso ditampa dening Allah Subhanahu wa taala ini mengajarkan ketika kita sudah beribadah yang kaitannya dengan diri pribadi maka jangan lupa untuk nopo untuk memberikan perhatian bagi masyarakat luar utawa sosial nggih niki Lah nek gak kuat poso gimana pripun Pak nek nah, gak kuat poso niku ngenten Kedah panjenengan bayar fidyah Sopo sing bayar fidyah Siji Wong sing lara tidak napa niki wong sing lara sing angel warase senajan niku tuwa maupun isih enom tuwa ah tuwa tenan iki selara tenane wis ora iso basa ora iso basa ora iso basa lan iki jenengan kudu mbayar fidyah napa Fidia niku fidak fidak niku tebusan eh tak tebusah aku ga artinya 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 wong wong sing artinya wong artinya 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 loropo wes lemes raka ruan lemes es eh, gak kasih lagi artinya ini setahun kasih paling artinya 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 mari artinya artinya kudu artinya 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 gak usah ngelakoni poso nge? tapi ya dijajal si kuat poso pak ya wis tak jajali, dijajal tenan dijajal meneh ora kuat ya wis tak bayar vidya niki sakit ye, sakit dia dalam keadaan lemah karena ada sakit sing nomor kali karena usia usianya wis sepuh banget kalau tidak dikasih makan kalau tidak dikasih minum wis gak kuat tenaga nih karena sudah sepuh maka perlu nopo perlu bayar fidyah mawon Gini. terus yang nomor tiga nyun sewu ini wanita sing hamil wanita sing hamil pun ini ada dua nopo ada dua kasus kalau dia mengkhawatirkan dirinya saja maka dia hanya membayar fidyah atau memilih salah satu dia kodok saja tapi kalau dia mengkhawatirkan janin dan dirinya maka dia melakukan fidyah tur bayar kodok arti ini berlahir no kudu bayar kodok urung lahir no, kok wis bodoh wis riyoyo bayar fidyah karena yang dia khawatirkan bukan dirinya saja Yang dikhawatirkan diri dan bayinya Eh khawatir aku iki hamil Terus khawatir asupan gizi ini janin iki aku nak poso Mungkin iso berkurang Eh khawatir cah Aku gak poso Maka dia bayar loro Bayar fidyah terus ngodoi nak dikne sampun kiat sampun ngelai raken nah, ini ki ini ki roto masyarakat kan buatan eh bayar vidya <gul> tapi rakodo ditanya dulu kue kok gak poso ngatir no gak aku mau ngatir no awak kok lemes yo aku gak khawatir karo bayiku tenang ki gak khawatir karo bayimu gak ya wes bayar fidyah oleh kodok oleh Oke? Okay? tapi nak dua-duanya dikhawatirkan ya kodok ya gini okay okay? terus yang nomor sekawan yang istri-istri ini sholat wong wedok gak usah ngondoi sholat karena terlalu banyak dengan menstruasi seminggu dikon ngondoi sholat ya kesel pak okay? kesel tapi nak poso Ramadan wajib jenengan kodoi ketika masa menstruasi eh delalah delalah sawal eh Ramadan sesok poso pertama duh aku tahun wingi duwe utang sitok kok lali ini kayak sering tau gitu. nge aku witahun wingi utang si tok kok lali terus iki wis ulan roma lan siji terus pia iki makan jenengan duwi kewajiban loro apa? bayar rovidia terus ngondoi meneh di tahun kedua, kedua. paham kibu? jenengan sing biasa bu ngene iki nggih padang lali lho <tuh>, lali pas aku wis pepek dadi utang sitok ha nah, niki kudu bayar fit fidyan ngene lah bayar fidyan niku pripun carane yang dilakukan Anas bin Malik jenengan kan nggih ngerti sahabat Anas bin Malik Anas bin Malik ku tau ora poso Pak soalnya Anas bin Malik niku nopo Yuswanim pun sepo boten kiat. Akhirnya Anas bin Malik itu akhir dari Romagon niku nyeluk wong telung puluh sing fakir miskin dipuanggil di ngomai. Mbak Mbak Lele ayo moromaku terus di keidaharan kei wong makan wong mangan telung puluh iku Anas bin Malik soalnya dia 30 hari tidak melakukan puasa dia nebus nih wow. dia bayar vidya dengan ngasih nama ngasih makanan gini, gini. lah nang Indonesia pribon nah Indonesia biasanya ngerti niku di terno di lah nak sing madhab yang harus diberikan adalah satu hari meninggalkan puasa adalah satu mut satu mut niku bukan berat satu mut niku nak corot takeran koyok wong dungo terus telapak tangannya dirapetno, no terus duri dike isok berarti sok ibras Niki jenenge samut paham gini pelangani zakat niku niku sak sok sak sok niku empat mut berarti empat cawuan tangan loro cawuan apa niki telapak dua telapak siji loro telu papat niki sak sok sak sok niki zakat fitrah Lha sa'mud ini biasa ini tidak ditimbang. Ini madal safi ini ku gram. Jadi ini roto-roto ini. Rata-rata ini kulohan rata-rata gede rata-rata sini kan. Ini orang itu enam gram. Lha jadinya kan pengno enam pitung lima Ternyata rong kilo pitung atas atau rung kilo pitung on. Lha ini biasa ini. Lah saat ini zakat dipun bulat ke, eh, zakat telung kilo wae. Nggih, okay, zakat telung kilo wae. Wis iku wis nulayani perbedaan sing jarine loro papat, loro setengah, pi itu nah telung kilo kan aman, nggih, okay, ha? Aman. Nggih okay, niki. Lah niki napa niki? Sakmut. Berarti nak pripun tat? Yo ya berarti nak ninggal poso sedino nyekei mangan. Mangan niku yono bahan apa ana nasine ya ana lauke ya geki beras sekilo ambek dikei tuku lauk eh 5000 ta 10000 ya sedina nggih sing apik sedina dikei ninggal sedina dikei dene kok njenengan derek Anas bin Malik ya saulan tak total tidak harus diberikan orang 30 tak enowong sitok ya leh, loro yo le telu yo le tak enowong sitok cah beno rakiri, beno tambah sugeh ya monggo karena mengangkat ekonominya gini gini, pun itu yang kedua yang ketiga ini seorang benjing nih sampun siang ini mungkin-mungkin kita akan keterangan kan manfaat wawalam bisawab maulaya salli wa salim da iman على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم bil rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh